Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitul Salam, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya mohon banyak kemaafan atas kelewatan pada malam ini. Selama lebih kurang lebih daripada 20 minit sebenarnya daripada waktu kebiasaan kita 9.30 kita bermula. Dan saya sejujurnya agak jarang lewat hadirin dan hadirat. Cuma malam ni saya harap saya diberi keuzuran sedikit. Dan kita nak teruskan perbahasan kita pada membahaskan kitab Mukhtasaru Zadil Ma'ad fi Hadiyi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab ini adalah asalnya ditulis oleh Ibn Al-Qayyim Zadul Ma'ad fi Hadiyi Khairil Ibad. Namun diringkaskan oleh ulama kontemporari iaitu Al-Ustaz Dr. Ahmad bin Osman Al-Mazyad. Ahmad bin Osman Al-Mazyad. Dan kita masih lagi berada pada perbahasan bab yang ke-21 atau fasal yang ke-21. Disebutkan di sini fasal yang ke-21 adalah faslun fi hadiyihi sallallahu alaihi wasallama fi khutabih. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khutbah-khutbah baginda, pada khutbah-khutbah baginda. Jadi kita telah sebutkan tentang beberapa kaifiat dan tata cara Nabi semasa khutbah. Jadi pada malam ni kita nak beralih sedikit kepada topik yang baharu, masih berkait dengan fasal berkaitan dengan khutbah Nabi. Dan disebutkan di sini oleh penulis kitab rahimahullahu taala Al-Imam Ibn Al-Qayyim, wa kana yumhilu yawmal jumu'ah hatta yajtami'a an-nas. Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam menunda atau melewatkan keluar ke masjid pada hari Jumaat sehinggalah orang ramai telah berhimpun, sehingga orang ramai telah berhimpun. Kalau kita kata perkataan yumhilu ni adalah dia menangguhkan atau melewatkan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat beliau lewat keluar daripada rumah untuk menuju ke masjid sehinggalah orang ramai telah berkumpul. Kemudian kata penulis kitab, fa izajtama'u, apabila orang ramai telah berkumpul, kharaja ilaihim wahdah, Nabi keluar ke masjid secara bersendirian. Nabi keluar ke masjid secara seorang diri. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ, apabila Nabi SAW masuk ke dalam masjid, سَلَّمَ عَلَيْهِمْ, baginda memberi salam kepada orang ramai. Baginda memberi salam kepada orang ramai. فَإِذَا صَعَدَ الْمِمْبَرُ, apabila Nabi naik ke atas mimbar, اِسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ, Nabi menghadap ke arah orang ramai dengan wajah baginda. Macam khatib berdiri atas mimbar tu, dia menghadap macam saya lah. Saya ni istakbala, saya menghadap ke arah tuan-tuan, biwajhi, dengan wajah saya. Ha, begitu. Jadi sifat dia begini, cuma saya duduk, Nabi SAW berdiri. Dan disebutkan di sini, wassalamu alaihim. Ketika Nabi naik ke atas mimbar pun, Nabi memberi salam kepada orang Islam, iaitu para jemaah. Setelah Nabi
berdiri atas mimbar dan memberi salam. Summa yajlis. Kemudian Nabi duduk. Kemudian Nabi duduk. Wa ya'khudhu Bilalun fil azan. Dan ketika Nabi duduk, ketika itulah Bilal mengumandangkan azan. Bilal mengumandangkan azan. Dan Bilal di sini merujuk kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Kerana beliaulah sebenarnya yang istilah muazzin tu, yang sekarang ni orang nak kata Tok Bilal, Tok Bilal tu, merujuk kepada nama dia. Merujuk kepada nama dia. Seolah nama dia telah diperjawatankan sebenarnya. Nama Bilal bin Rabah ni telah dijawatankan. Sedangkan kalau ikut jawatannya adalah muazzin. Muazzin. Nah, itu yang lebih tepat. Sebab itu kadang kita di masjid, kita bagi address. Kita kata para imam, para muazzin sebagai contoh. Maknanya imam-imam dan muazzin yang ada dalam masjid kita ini. Kerana kalau nak diikutkan, walaupun Bilal ni, bila Bilal bin Rabah ni dia terkenal sebagai tukang azan pada zaman Nabi, tetapi beliau bukan satu-satunya muazzin. Kerana Nabi ni ada lebih kurang 4 tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 orang. Kita kata yang pertamanya adalah Abu Mahzurah. Abu Mahzurah. Yang keduanya adalah Sa'ad Al-Qaras. Sa'ad Al-Qaras. Dan yang ketiganya adalah Bilal bin Rabah. Dan yang keempatnya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini 4 orang tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Mahzurah, Sa'ad Al-Qaras, Bilal bin Rabah dan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan disebut di sini wa ya'khudhu Bilalun fil azan, maka setelah Nabi duduk atas mimbar, Bilal pun mengumandangkan azan. Fa idza farigha, ataupun fa idza faragha minhu, apabila Bilal telah selesai azan, qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berdiri. Fa khataba min ghairi faslin bainal azani wal khutbah, Nabi terus berkhutbah tanpa ada sebarang pemisah antara azan dengan khutbah. Maknanya selepas Bilal azan, Nabi terus khutbah. Gitu. Jadi dia tidak ada yang istilah solat sunat antara azan dan khutbah. Gitu. Kerana selepas Nabi, selepas Bilal azan, Nabi pun terus berkhutbah. Dan disebutkan di sini wa kana minbaruhu salasa darajat. Wa kana minbaruhu salasa darajat. Mimbar Nabi untuk menyampaikan khutbah ada 3 tangga. Ada 3 tangga. Salasa darajat ni 3 tingkatan. 3 tanggalah dalam bahasa yang mudah. Dan ini tak lain tak bukan nak menjadikan suara Nabi tu lebih kedengaran. Begitu. Dan Nabi boleh lihat dengan lebih jauh. Jadi sebenarnya tidak salah untuk kita menjadikan bagi guru-guru ditinggikan kedudukan. Macam di tempat kita ni, kalau tuan-tuan perhatikan, kita ada stage kita. Dan di atas stage ni ada kerusi dan guru duduk di sini. Jadi adakah ini salah? Ini tidak salah. Sebenarnya dari sudut hukum memang ada pengamalan ni berlaku pada zaman sahabat Nabi SAW. Maknanya kita jadikan tempat yang tinggi untuk guru mengajar. Kita jadikan tempat yang tinggi untuk guru mengajar. Dan Nabi SAW, mimbar Nabi, Nabi menyampai khutbah dan mimbar itu ada 3 anak tangga. Dan antara hadis yang jelas menunjukkan kepada kita, hadirin sidang jemaah, mimbar Nabi ada 3 tangga ni adalah hadis yang sangat masyhur. Biasa kita dengar hadis ni apabila kita masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Iaitu Nabi SAW naik atas satu tangga mimbar Nabi dan Nabi mengatakan amin. Nabi mengatakan amin. Kemudian Nabi naik ke tangga yang kedua, amin juga. Dan tangga yang ketiga pun Nabi kata amin. Dan para sahabat, mereka selepas selesai solat Jumaat tu, mereka pun tertanyalah. Mereka tanya kepada Rasulullah, dah kalau kita pun tiba-tiba amin ni, kan biasaan amin ni adalah selepas doa.
Maknanya selepas kalau kita kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, kita amin, logiklah. Ataupun rabbana atina fid dunya hasanah, kita amin. Ni kalau ada satu orang ni dia tiba-tiba amin amin amin, kita pun pelik. Jadi para sahabat dia bertanya. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam kata, Jibril datang kepadaku ketika aku menaiki mimbar tadi. Di tangga yang pertama tu Jibril kata kepadaku, rugilah seseorang yang mana dia ini apabila sempat bertemu dengan ibu bapa dia ketika ibu bapa telah tua, ataupun salah seorang daripada ibu bapa dia itu, namun dia tak masuk syurga menerusi mereka berdua. Padahalnya dia tak masuk syurga disebabkan ibu bapa dia. Jadi rugilah, kata Nabi. Dan kata Jibril, dan Nabi kata amin, iaitu Allahumma stajib, ya Allah mustajabkan. Itu makna amin. Kemudian naik tangga kedua, Nabi kata, Jibril kata, rugilah manusia yang sempat bertemu dalam bulan Ramadan. Dia masuk berada dalam bulan Ramadan, tapi dia keluar daripada Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampunkan. Nabi pun kata amin, ya Allah mustajabkan. Dan yang ketiganya, naik Nabi ke tangga yang mimbar yang ketiga itu, tangga mimbar yang ketiga, Jibril kata, rugilah seorang yang mana dia mendengar namamu disebut di sisinya, tetapi dia tidak berselawat ke atas kamu. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun kata amin, ya Allah mustajabkan. Jadi hadis tersebut jelas menunjukkan mimbar Nabi ada berapa tangga? Ada tiga tangga. Begitu. Ini sandarannya, hadirin dan hadirat. Kemudian dikata di sini, wa kana qabla ittikhadhihi, wa kana qabla ittikhadhihi, sebelum Nabi membina mimbar, ataupun sebelum Nabi SAW menjadikan mimbar sebagai tempat baginda berdiri semasa berkhutbah, yakhtubu ila jiz'in yastanidu ilaih, Nabi berkhutbah di batang pokok kurma, di batang pokok kurma, dan Nabi bersandar kepada batang pokok tersebut. Ini asal sebelum mimbar dipilih, atau sebelum mimbar dijadikan sebagai tempat khutbah, Nabi berkhutbah di sebatang pokok ni, pokok kurma ni, dan Nabi bersandar, yastanidu ilaih, Nabi bersandar kepada pokok tersebut. Walam yudha'ul mimbar fi wastil masjid, wa innama wudhi'a fi janibihil gharbi qariban minal ha'it, wa kana bainahu wa bainal ha'it miqdar mumirrisyah. Dan Nabi tidak meletakkan mimbar di tengah-tengah masjid. Yang ini berlaku pada zaman itulah. Yang Nabi buat adalah wa innama wudhi'a fi janibihi, ataupun sesungguhnya wada'a, ataupun Nabi SAW meletakkan mimbar ni di janibihil gharbi, di sudut masjid belah barat. Di sudut masjid belah barat, dekat dengan dinding. Dia kata di sini qariban minal ha'id, dekat dengan dinding. Dan jarak antara Nabi SAW dengan dinding tersebut, ataupun saya minta maaf, jarak di antara mimbar dengan dinding tersebut adalah kadar laluan seekor kambing. Kadar, maknanya muat-muat seekor kambing lalu. Maknanya tak begitu jauh lah jarak antara mimbar Nabi dengan dinding masjid Nabi itu. Itu pada asalnya. Ini nak mencerita sedikit sebanyak tentang perkara yang berkaitan dengan khutbah lah. Begitu. Dan di sini sebenarnya ini adalah salah satu daripada keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang isu Nabi berkhutbah di batang pokok kurma tu, apabila Nabi menjadikan mimbar sebagai tempat khutbah, maka pokok kurma tu dia menangis. Menangis, dia dengar bunyi, dia dalam istilah dia anin. Anin ni merengik. Dia duduk merengik-merengik macam budak-budak kecil, macam baby. Contoh dia begitu. Dan Nabi dengar. Kemudian Nabi tanya dan dia kata, maknanya dia dah tak boleh nak dengar bacaan Quran dan zikir yang Nabi selalu baca semasa khutbah. Dan ada riwayat hadis tersebut, Nabi SAW macam peluk dia ataupun usap dia, dan dia pun berhenti menangis. Dan ini ada dinukilkan kelebihan ini dalam kitab Bidayatul Sul fi Tafdilir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bidayatul Sul
fi tafdhilir rasul, 41 kelebihan Rasulullah SAW. Sebenarnya bukan 41 kelebihan Rasulullah SAW. 41 kelebihan Rasulullah itu sebenarnya nama buku. Buku Bidayatul Sul itu ditulis oleh Sultanul Ulama Al-Aiz Ibn Abdissalam. Tapi di Malaysia ni ia diterjemahkan oleh pihak Telaga Biru, oleh Dr. Abdul Basit Abdul Rahmat Abu Anas Madani. Jadi dia letak tajuk tu 41 kelebihan Rasulullah SAW. Macam begitu. Jadi kita boleh ambil lah manfaat. Dan dalam kitab tu ada cerita. Antara kelebihan Nabi ni, ada batu bagi salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan batang pokok kurma yang Nabi jadikan sebagai tempat berdiri ketika Nabi nak khutbah sebelum dibinanya mimbar, adalah menangis apabila Nabi dah lama dah tak berdiri dekat situ. Menunjukkan ini adalah keistimewaan Rasulullah SAW. Dari sebut di sini, wa kana iza jalasa alaihi fi ghairil jumu'ah aw khataba qa'iman fil jumu'ah istadara ashabuhu ilaihi biwujuhihim wa kana wajhuhu sallallahu alaihi wasallam kiblatahum fi waqtil khutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda duduk atas mimbar pada selain Jumaat ataupun ketika baginda berkhutbah dalam keadaan berdiri pada hari Jumaat, istadara ashabuhu ilaihi biwujuhihim, para sahabat semuanya akan mengalihkan wajah mereka memandang ke arah Nabi SAW. Tengok semasa khutbah. Ini agak berbeza sedikit dengan orang kita. Orang kita pandang bawah aja ketika khatib berkhutbah. Yani para sahabat ni istadara ashabuhu ilaih, maknanya biwujuhihim, mereka wajah mereka tu hanya berlega sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Dan dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kiblat mereka semasa khutbah. Wa kana wajhuhu kiblatahum, wajah Nabi adalah kiblat bagi para sahabat ketika khutbah sedang berlangsung. Sampai tahap begitu. Kita ni kalau kita tengok kepada penceramah, kepada ustaz, kepada khatib, kita punya telinga akan lebih dengar sebenarnya. Kalau kita menghadap muka kita dan wajah dia kepada dia, kita akan lebih dengar telinga kita ini semasa khutbah. Dan penyampaian tu akan lebih mudah dapat dan lebih mudah tangkap sebenarnya, hadirin sidang jemaah. Sebab itu dia kena teliti. Tapi tengok dengan niat nak mendengar lah. Sebab orang kita ni kalau dia tengok sekali lagi, dia tengok benda lain pula. Dia kata kepiah ustaz tu sengit. Orang kata butang baju tak cukup satu. Lengan baju tak kancing. Macam-macam hadirin sidang. Yang ni tak perlu tengok. Yang kita nak tengok tu, kita nak pandang ke wajah dia supaya isra. Isra ni mana kita boleh dengar dengan fokus. Isra ni kita boleh betul-betul tumpukan pendengaran kita dengan cara kita pandang tepat kepada muka dia lah. Dan wajah Nabi SAW adalah kiblat para sahabat semasa khutbah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu fayakhthub. Nabi berdiri lalu baginda berkhutbah. Maknanya Nabi berdiri dan Nabi menyampaikan khutbah. Thumma yajlisu jalsatan khafifah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan duduk yang singkat, dengan duduk yang singkat. Yani yang kita tahulah ada dua khutbah dan duduk antara dua khutbah. Ini adalah duduk antara dua khutbah. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia letak dhabit, iaitu berapa lama duduk tu. Dalam mazhab Syafi'i disebut sekurang-kurang duduk adalah dengan kadar bacaan subhanallah. Sekurang-kurang duduk, saya minta maaf, saya betulkan balik. Sekurang-kurang duduk dengan bacaan surah Al-Ikhlas. Saya betulkan balik. Dengan kadar bacaan surah Al-Ikhlas. Maknanya macam contoh kita duduk, memang kita kalau kita duduk di situ anjuran untuk kita berdoa, betul atau tidak? Anjuran untuk kita berdoa. Jadi tempoh masanya adalah seperti tempoh masa kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kadang yang menariknya mazhab Syafi'i ni, hadirin dan hadirat, mazhab ni dia suka letak dhabit supaya orang mudah faham. Kalau macam contoh kita kata
tuma'ninah sebagai contoh. Macam orang kita tahu tuma'ninah ni wajib, betul atau tidak? Dia wajib. Dia adalah rukun di dalam salat sebenarnya. Dan tuma'ninah ni dia wajib ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud dan ketika duduk antara dua sujud. Hanya ada empat rukun ni sahaja yang wajib tuma'ninah pada dia. Rukuk, i'tidal, sujud, dua duduk antara dua sujud. Tapi orang kita, dia faham tuma'ninah ni adalah kita berhenti seketika setelah bergerak. Berhenti setelah bergerak. Tenang setelah pergerakan. Cuma orang kita ni kadang duduk tertanya, berapa lama nak tuma'ninah? Berapa lama yang dikira tuma'ninah? Maka dalam mazhab Syafi'i, dia kata, kadar tuma'ninah adalah satu kali sebutan subhanallah. Jadi kalau kita rokok, dalam tempoh subhanallah, maka itu telah cukup tuma'ninah kita. Apatah lagi orang rokok, dia baca subhanarabbiyal azim sebagai contoh. Tiga kali pula, lebih daripada cukup tuma'ninah. Dah cukup sangat dah sebenarnya. Dan begitu juga dalam isu-isu yang lain. Sebagai contoh, dia kata duduk dalam masjid. Ha, sebagai contoh, berapa lama nak duduk dalam masjid? Iaitu yang kita kata membolehkan kita untuk i'tikaf. Dia kata duduk lebih daripada kadar tuma'ninah dalam salat. Ha, begitu. Dan salah satu dhabit yang diletakkan adalah duduk antara dua khutbah ni. Berapa lama nak duduk? Jadi dia kata duduk tu sekadar tempoh bacaan surah Al-Ikhlas. Sekadar tempoh bacaan surah Al-Ikhlas. Jadi dan disebutkan di sini, Nabi SAW duduk selepas baginda khutbah dengan duduk yang ringkas. Summa yakumu fayakhutubus saniyah. Kemudian Nabi berdiri dan Nabi khutbah untuk khutbah yang kedua pula. Kan kita kata khutbah Jumaat ada dua khutbah. Khutbah pertama, kemudian Nabi duduk, kemudian khutbah yang kedua lah. Maknanya selepas bangun daripada, selepas baginda bangun daripada duduk, baginda akan berkhutbah. فَإِذَا فَرْغَ مِنْهَا أَخَذَ بِلَالٌ فِي الْإِقَامَةِ. Apabila Nabi telah selesai khutbah, maka Bilal pun terus iqamah. Bilal pun terus iqamah. Dan untuk makluman, bila kita sebut Bilal, maka peristiwa ni mesti berlaku di Madinah. Kerana Bilal bin Rabah ni, dia adalah muazzin Nabi di Madinah. Sama seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Di Madinah, Nabi ada dua tukang azan. Bilal dan juga Abdullah ibn Ummi Maktum. Lelaki yang buta tu. Ya Allah kata dalam Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma tu, itulah dia Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi bermasam muka dan Nabi berpaling ketika dia didatangi oleh seorang lelaki buta. Itulah dianya Abdullah ibn Ummi Maktum. Allah tegur Nabi. Allah tegur Nabi, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dan kemudian setiap kali datangnya Abdullah ibn Ummi Maktum dalam majlis Nabi, Nabi mesti akan kata kepada dia, marhaban billazi atabani rabbi fih. Selamat datang kepada seorang yang mana Allah tegur aku disebabkan dia. Allah tegur aku disebabkan dia. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi para ulama tafsir dia buat satu faedah. Dia kata orang yang buta ni, kalau kita masam muka dengan dia, bukan dia nampak tuan-tuan. Kita jeli lidah pada dia pun dia tak tahu, betul tak? Tak jeli lidah kepada orang buta, dia pun dia bukan tahu pun. Tapi Allah ni, kalau orang buta pun kita tak boleh bermasam muka dengan dia, apatah lagi orang yang celik. Lagilah tak boleh kita nak masam muka dengan dia. Yang ni yang kita kata qiyas aula lah. Maknanya lebih utama lagi lah. Kalau untuk orang yang celik, lagi besar lah larangan kita. Jadi berbalik kepada kisah ni, bila Bilal azan, maka ini menunjukkan peristiwa ini berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Lalu Nabi, selepas Nabi selesai khutbah kali yang kedua, maka Bilal pun iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah. Kemudian, wa kana ya'murun nasa bidunuwi minhu. Wa ya'muruhum bil insati wa yukhbiruhum anna ar-rajula iza qala li sahibihi ansit faqad lagha. Ketika Nabi sedang berada di atas mimbar khutbah, Nabi mengarahkan orang ramai duduk dekat dengan Nabi, makin ke depan, ke depan macam tu. Maknanya jangan duduk jauh-jauh, kena penuh yang depan ni, penuh yang depan ketika baginda menyampaikan khutbah. Wa ya'muruhum bil insat. Dan Nabi mengarahkan orang ramai untuk diam ketika khutbah dilakukan, ketika khutbah sedang berlangsung.
wa yukhbiruhum, dan Nabi SAW memberitahu kepada orang ramai, anna rajula idza qala li sahibihi ansit, seorang lelaki itu kalau dia kata kepada kawan sebelah dia, oi kamu, diamlah kamu, faqad lagha, sesungguhnya dia telah lagha. Maknanya yang suruh orang diam pun dia itu dikira lagha. Hadirin sidang jemaah, dan ini lafaz hadisnya adalah disebutkan di sini oleh Nabi SAW yang masyhur yang kita biasa dengar, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghaut, apabila kamu berkata kepada sahabat kamu pada hari Jumaat, diamlah kamu ketika imam atau ketika khatib sedang berkhutbah, faqad lagha, sesungguhnya dia telah lagha. Dan dahulu saya pernah sebutkan bahawasanya lagha di sini ulama berbeza pendapat, ulama berbeza pendapat. Ini saya nukilkan daripada kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhta'il Musallin. Al-Qawlul Mubin fi Akhta'il Musallin. Ditulis oleh Syekh Abu Ubaidah Masyhur Ibn Hasan Al-Salman Hafizahullah Ta'ala. Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Dalam kitab tersebut, Syekh Masyhur Hasan Hafizahullah Wara'ah, beliau bagi tahu antara maksud lagha ni, yang pertama adalah batal fadilat Jumaat. Dia tak dapat fadilat Jumaat. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata, sarat jum'atuhu zuhra, solat Jumaat dia berubah menjadi solat zuhur sahaja. Solat Jumaat dia berubah menjadi solat zuhur sahaja. Ini antara maksud lagha. Yang ketiga, pahalanya tiada. Pahalanya tiada. Tak dapat pahala apa? Rugi hadirin sidang jemaah. Dan disebabkan hadis ini dan satu lagi hadis sahih yang Nabi SAW kata, man massal hasa faqad lagha, sesiapa yang bermain-main dengan batu-batu kecil ni maka dia telah lagha. Yang hadis man massal hasa ni nak merujuk kepada perbuatan ketika orang khutbah. Yang hadis iza qulta li sahibika tadi, perkataan bercakap ketika orang khutbah. Jadi ketika khutbah ni yang boleh menjadikan kita lagha adalah kalau kita bercakap ataupun kita buat sesuatu. Itu boleh jadikan kita lagha. Daripada hadis inilah ulama khilaf berbeza pendapat. Apa sebenar hukum mendengar khutbah? Ha begitu. Apa hukum mendengar khutbah ni? Dan kita kata ia berlaku khilaf. Ia berlaku khilaf. Majoriti ulama mazhab yang tiga berpendapat hukumnya adalah wajib. Mendengar khutbah ni wajib. Jadi kalau seseorang tidak mendengar khutbah, dia tidur ke, sembang-sembang ke, sibuk main Mobile Legend ketika khatib sedang berkhutbah, main Pokemon Go, main macam-macam, COC, Clash of Clans, tak macam-macam lah hadirin dan hadirat, ketika khatib sedang berkhutbah, maka dia tak dengar khutbah, maka ini lagha dia. Dia lagha. Maka dia haram. Perbuatan ini berdosa. Sebab mendengar khutbah wajib. Tetapi ini adalah pandangan tiga mazhab, iaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Hanafi, Maliki dan Hambali. Maka tinggal satu mazhab lagi, betul tak? Iaitu Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i berpendapat dengar khutbah ni sunat muakkad. Tidak wajib. Tetapi bukan makna dia sunat muakkad tu maksudnya tak ada yang wajib. Tak. Dalam mazhab Syafi'i berpendapat rukun khutbah tu wajib kita dengar. Dan rukun khutbah dalam khutbah ni tak banyak pun. Betul tak? Puji Allah, selawat ke atas Nabi SAW, baca Quran, maksudnya baca satu ayat Quran, mendoa ke orang Islam. Jadi part-part ni kita wajib dengar lah. Yang ni sahaja yang wajib dengar. Yang lain-lain tu dia tidak wajib. Begitu. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Maknanya dia wajib mendengar sekadar rukun khutbah. Maknanya yang lain-lain yang tak termasuk rukun khutbah tu, kalau dia tak sempat dengar, dia tak berdosa lah. Itu maksud dalam mazhab Syafi'i. Sebab itulah kita kata tentang isu dahulu yang berlaku di negeri kita, wilayah persekutuan ni, dia berlaku ada sedikit kekecohan. Dahululah, pada tak silap saya 2016 dahulu kot. Ataupun lebih kurang.
apabila ada fatwa negeri menyebut tentang isu agih tabung ketika khatib sedang berkhutbah. Agih tabung Jumaat ni ketika khatib sedang berkhutbah. Jadi pada waktu itu saya bersama Mufti Wilayah Persekutuan yang ketujuh yang sebelum ini, dia cenderung kepada pendapat hukumnya adalah haram. Maknanya tabung ni tak boleh diagih ketika kita khatib sedang berkhutbah. Tapi kita fahamlah, kalau tabung tak agih, kan tak ada duit pula masjid tu, kesian pula dia kan. Nah, jadi kita bagi solusi, kita bagi option. Kita kata nak agih tabung boleh, tapi kalau tapi elakkan daripada semasa khutbah. Maknanya sebelum khutbah boleh, maknanya selepas khutbah boleh, tapi semasa khutbah fokus kepada mendengar khutbah. Tapi adalah orang yang kritik, pandangan ni lah adalah sebahagian. Dia kata sebenarnya taklah sampai ke tahap haram. Dalam mazhab Syafi'i tak wajib mendengar khutbah, bla bla bla. Jadi paling tinggi pun makruh sahaja, tidak sampai kepada haram. Sebab dia biasalah. Tapi macam kita katalah, apabila mufti dah buat satu-satu ketetapan, yang ni kita kena ikutlah. Gitu. Cuma lebih-lebih lagi kalau fatwa tu digezetkan. Ha, kalau dah ada warta, dah ada warta yang tu, kena ikut. Ha, begitu. Tapi kalau setakat macam irsyad fatwa, yang ni sekadar pandangan saja, kita boleh terima ataupun kita boleh berbeza pendapat. Itu sebagai contoh. Tapi janganlah berbeza pendapat tu dibina atas nafsu. Tak, dia mesti dibina atas wahyu juga. Kalau kita nak berbeza dengan mana-mana ulama ke, biar perbezaan kita tu dibina atas dasar dalil. Maknanya wahyu. Ini macam contoh, saya hormat dia, cuma saya berbeza sedikit dengan pandangan dia kerana dalil ni lagi kuat berdasarkan ustaz-ustaz yang ajar kepada saya. Bukanlah kerana saya baca dan saya faham sendiri, tak. Tapi dia rujuk kepada asatizah dan para ulama yang dia yakin. Begitu. Jadi kesimpulannya berlaku khilaf tentang isu inilah. Dan dalil inilah menjadi dalil. Kalau saya ingat kata-kata Syekh Masyhur Hasan Al-Salman dalam kitab Al-Qawl Al-Mubin Fi Akhtak Al-Musallin tu, dia bagi hujah macam ni. Kita ni bila ada orang sembang ketika khatib sedang berkhutbah, dan kita tegur dia, kita kata diamlah kamu. Tuan-tuan setuju tak? Ini sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar. Maknanya dia ajak orang baik dan dia mencegah kemungkaran tu sebenarnya. Tapi Nabi kata, kalau dia cegah kemungkaran tu pun dia larang. Sedangkan mencegah kemungkaran ni hukum dia apa? Wajib. Kalau benda wajib pun dikatakan, kalau benda wajib pun kita kena elakkan semasa mendengar, semasa khutbah sedang berlangsung, maka mendengar khutbah pun adalah wajib lah tu. Ha, sebab tu Syekh Masyhur kata, ini antara dalil yang menunjukkan kalau amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib pun Nabi kata dia larang kalau dilakukan ketika khatib berkhutbah. Ini menunjukkan mendengar khutbah tu wajib. Mendengar khutbah tu adalah wajib. Dan ini pandangan jumhur. Pandangan jumhur mazhab yang saya ceritakan sebentar tadi. Ya. Memang saya faham benda itu wajib kan. Ya. Yeah. Jadi saya pun tak faham kenapa dia AJK itu tak fikir di wilayah. Okey. Sebenarnya kalau berlaku di wilayah, kita kena maklum kepada AJK selepas daripada tu lah. Kita kena maklum kepada jawatan kuasa surau tu, sebenarnya di wilayah memang ada fatwa yang tidak membenarkan untuk agihan tabung semasa. Sebelum selepas cerita lain, tetap membenarkan. Tapi macam kita katalah, kalau kita mengagihkan ataupun kita mengalihkan tabung ketika khatib sedang berkhutbah, tapi itu tak menghilangkan fokus kita kepada mendengar khutbah, maka tak jadi isu lah. Ha, tidak menjadi isu. Macam main batu. Macam mana? Kalau main batu tu dia sebab dia melalaikan, sebab di tangan kita satu-satu di tangan yang sama. Tapi ini sekadar pak kita alihkan. Dan kita tak tengok sangat pun macam tu. Kita sekadar gerakkan. Dia ni tidak melibatkan pergerakan yang banyak. Sebenarnya yang diistilahkan macam man massal hasa tu, kalau main handphone. Ha, zaman sekarang berbanding alihkan tabung tu, main handphone lagi ni. Sebab dia main handphone ni lagi dia difokus. Maknanya benda-benda, kenapa Nabi kata main batu? Sebab main batu ni macam melalaikan. Betul tak? Kita duk main, dia jadi tak syakna, dia tidak fokus. Dia jadi duk main-main, kata macam main handphone lah. Kalau main handphone, kalau tengok
Dia macam tak perasan yang dia tengah sebenarnya sedang khutbah tu. Tengok satu video TikTok. Bawah ada lagi TikTok. Masa pakai contoh. Tengok. Kita kata. Jadi memang Islam sudah habislah khutbah. Maknanya itu yang menyebabkan dia lara. Dia lalai. Dia sia-sia. Inilah yang menjadi isu kita kata tu. Sebab dia akan mengganggu, dia akan mengganggu fokus kita nak mendengar khutbah. Lebih-lebih lagi jemaah tu pula dia tak bersedekah pun, tapi dia nak tengok orang sebelah bagi berapa. Sebagai contoh, ha, ni kawan ni bagi berapa, dia nak tahu dari RM5 ke RM10 ke RM1. Kawan tu sedekah sikit, RM1 je dalam hati dia. RM1 je, duit shilling je, Allah kita. Jadi dia sepatutnya dengar khutbah. Jadi dia nak pergi kira pula pasal orang tu sedekah berapa banyak, duit silin lah. Kita kata ini yang masalah ni. Jadi saya faham lah kadang surau Jumaat ni, dia nak target Jumaat ni nak dapat duit banyak sikit daripada ni. Sebab hari Isnin Jumaat orang tak datang masjid. Jadi sebab tu hari Jumaat ramai orang datang, jadi itulah peluang. Jadi macam kita katalah, sebenarnya peluang ni ada banyak lagi sebenarnya. Dia macam kita kata, lepas habis je apa nama ustaz penceramah tu, kalau tazkirah Jumaat kalau ada lah. Kalau Ustaz Fahmi datang situ ke hari tu, mana tahu kan. Jadi kalau lepas habis je ustaz tu ceramah ke apa ke, dia buatlah pengumuman. Jemaah jawatan kuasa masjid ke jawatan kuasa surah buat pengumuman kita. Tuan-tuan, kita tak edarkan tabung selepas semasa khutbah. Tapi kami alu-alukan sumbangan dan derma tuan-tuan selepas solat Jumaat. Tabung akan diedarkan ketika zikir ke ketika doa. Itu lagi bagus. Tak mengganggu siapa dia pun. Jadi sebenarnya boleh. Kita kena tegur lah, sebab kadang-kadang mungkin dia tak tahu tentang fatwa ni. Kita kena tahu. Dan setahu saya fatwa tu sehingga hari ni tak ditarik balik. Maknanya tak adalah pula tarik balik ke apa. Tidak, sebab ada juga fatwa yang ditarik balik. Maknanya ada setengah. Biasa tu bila kadang tukar mufti, tukar pula fatwa baru pula kan. Macam tentang isu baru ni yang viral sikit tu, tentang isu solat tahiyatul masjid di surau tu. Kalau tuan-tuan ada perasan lah, tapi bukan di wilayah lah. Solat tahiyatul masjid di surau. Jadi berlakulah isu. Tapi kita tahulah macam mana sebab, orang kata kalau hadis tu sebab wuruk tu, kita tahulah. Maknanya apa latar belakang situasi macam tu, kenapa jadi macam tu. Okay. Tapi kita kata bergantunglah kepada pandangan mufti masing-masing. Ya je. Apa tu? Ini yang saya katakan sebentar. Kalau ikutkan kepada fatwa yang terbaru, kalau di wilayah persekutuan lah. Ya, macam saya katalah, ni dalam bab-bab urusan agama kita ni, dia bergantung juga kepada fatwa. Bila kita tanya boleh ke, ini hukum lah ni. Kita permintaan hukum tu fatwa lah. Jadi kita tanya kepada mufti sebagai contoh. Jadi kalau yang latest sepengetahuan saya untuk di wilayah-wilayah persekutuan ni, maknanya Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, mufti wilayah dulu dia bagi pandangan, dia kata masjid ni dan surau, maknanya surau Jumaat ke, boleh didirikan tahiyatul masjid. Boleh didirikan tahiyatul masjid. Tapi iyalah, macam saya kata, ada sebahagian tak setuju. Dia kata kita kena tengok kepada, kita kena tengok kepada definisi surau tu apa dia. Cari dalam kitab-kitab fiqah. Masalah nak cari macam mana, surau bukan perkataan bahasa Arab. Nak jumpa kat mana kitab fiqah, mana nak cerita pasal surau. Jadi sebab tu kita kata dalam kitab fiqah ni, hadirin sidang jemaah, pengistilahannya terbahagi kepada tiga. Yang pertama sekali masjid jamek. Masjid jamek. Masjid jamek ni adalah masjid yang didirikan padanya solat lima waktu dan juga solat Jumaat. Dia buat solat lima waktu, dia buat solat Jumaat. Hakikatnya dia masjid jamek. Walaupun di sisi orang wilayah ni, surau diri Jumaat. Betul tak? Tapi hakikatnya dia masjid jamek. Kalau dia cukup syarat diwakafkan tanah tu untuk solat berjemaah, walaupun penamaan tu namanya surau diri Jumaat, tapi sebab lima waktu ada tak? Ada. Solat Jumaat ada tak? Ada. Maka dia boleh buat tahiyatul masjid. Dan yang kedua, selain masjid jamek adalah istilah masjid. Masjid ni adalah tempat yang didirikan padanya solat lima waktu tetapi tidak ada solat Jumaat. Kalau di sisi masyarakat kita, surau lah.
surau lah. Jadi memang tidak adalah salat tahiyatul surau, memanglah kita tak jumpa. Tapi tahiyatul masjid, maknanya masjid ni adalah dalam kitab-kitab fiqah mengatakan salat lima waktu ada di situ. Cuma tak ada salat Jumaat saja. Kalau ada salat Jumaat, dia jadi masjid jamek. Dan yang ketiganya disebut sebagai istilah musalla. Musalla. Cuma dalam kitab fiqah biasanya musalla ni ditambah musalla al-aid, iaitu tanah lapang yang didirikan solat hari raya di situ. Nabi nak istisqa, solat istisqa di musalla. Solat dua hari raya di musalla, begitu. Ha, jadi ini musalla ni merujuk kepada tanah, tanah lapang. Dia bukan masjid lah cerita dia. Jadi kalau nak ikut, memang kalau ikut kebenaran, diberi kebenaran lah. Surau Jumaat dan juga masjid. Untuk didirikan solat tahiyatul masjid. Didirikan solat tahiyatul masjid. Dan saya nak berbalik kepada perbahasan kita, hadirin sidang jemaah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha Bilalun minal azan, ataupun idza faragha Bilalun minal azan, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Bilal bin Rabah ni selesai sahaja mengumandangkan azan, akhazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil khutbah. Nabi terus berkhutbah. Maknanya lepas Bilal selesai azan, Nabi terus berkhutbah. Walam yakum ahadun yarka' rak'atainil battah, kata Ibn Al-Qayyim. Dan tak ada seorang pun dari kalangan sahabat selepas Bilal azan, dia mendirikan solat dua rakaat. Tak ada seorang pun. Walam yakun ghayra azanin wahid, dan tidak terdapat kecuali satu kali azan sahaja. Satu kali azan sahaja pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yadullu ala anna al-jum'ata kal'id. Nah, ini menunjukkan bahawasanya solat Jumaat ni sama seperti solat raya. La sunnata laha qablaha. Tidak ada solat sunat qabliyah bagi solat Jumaat. Sebagaimana tidak ada solat sunat qabliyah sebelum raya. Ha, macam tu juga tak ada solat sunat qabliyah sebelum Jumaat. Tetapi saya nak kena sebutkan di sini, isu ini adalah antara isu yang berlaku padanya khilaf. Berlaku padanya khilaf. Dan sebenarnya khilaf ni agak besar. Dia bukan khilaf yang biasa-biasa sahaja tentang isu solat qabliyah Jumaat ni. Khilaf dia agak besar. Berdasarkan apa yang saya belajar dalam fiqah muqaranah mazhab dahulu masa di peringkat universiti, memang banyak sandaran tentang ada ulama yang berpegang adanya solat qabliyah. Memang ada banyak sandaran-sandaran dia juga. Dan ulama yang berpegang bahawasanya tidak ada solat qabliyah ni pun banyak juga sandaran dia. Dan antara yang berpegang adalah Ibn Al-Qayyim. Kita kena faham begini, walaupun kita baca kitab Ibn Al-Qayyim Zadul Ma'ad sebagai contoh, tapi kita kena ajak keterbukaan juga. Dari satu sudut, dari kita nak orang hormat pandangan kita, tapi dalam masa yang sama kita kena meraihkan bahawasanya isu ini ulama khilaf. Ha, kita kena jelas tentang isu ini berlaku khilaf. Sebab itu zahirnya, wallahu a'lam, tidak diingkari kalau kita tengok ada orang buat solat qabliyah Jumaat. Kita tak ingkari perbuatan tu. Dan dalam masa yang sama kita tidak mengingkari kalau ada orang yang tidak mau buat. Ada orang yang tidak mau buat. Baik. Dan dikatakan di sini, wahadha asahhu qawlail ulama. Ha, tengok. Inilah pendapat yang paling sahih daripada dua pendapat para ulama. Maknanya, Ibn Al-Qayyim secara indirectly dia menyebut, isu ni memang ada dua pandangan. Tapi pandangan yang paling sahih di sisi dia, solat Jumaat tak ada sunat qabliyah. Ha, itulah. Itu pandangan yang paling sahih di sisi Ibn Al-Qayyim. Wa alaihi tadullu sunnah, dan inilah pendapat yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-jum'ata dakhala ila manzilih. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda selesai mendirikan solat Jumaat, baginda akan masuk ke dalam rumah baginda. Fa shalla rak'ataini sunnataha. Dan Nabi akan menunaikan salat dua rakaat, iaitu sunnah selepas Jumaat. Salat ba'diyah Jumaat. Salat ba'diyah Jumaat. Nabi akan salat dua rakaat.
wa amara man sallaha ay yusalliya ba'daha arba'an. Dan Nabi memberikan arahan, siapa-siapa yang mendirikan salat Jumaat, hendaklah dia mendirikan salat sesudah Jumaat sebanyak 4 rakaat. Itu ba'diyah Jumaat sebanyak 4 rakaat. Betul. Ada sambungan di sini. Dia kata, faqala syaikhuna Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah rahimahullah, in salla fil masjid salla arba'an, wa in salla fi baitihi salla rak'atain. Ini pendapat Ibn Taymiyyah. Itu tok guru kepada Ibn al-Qayyim. Dia kata, kalau seseorang itu salat ba'diyah Jumaat di masjid, maka dia mendirikannya sebanyak 4 rakaat. Kalau dia salat ba'diyah di masjid. Tapi kalau dia salat di rumahnya, maka dia salat sebanyak 2 rakaat. Wa in salla fi baitihi, kalau salat ba'diyah tu dia buat di rumah, maka dia salat 2 rakaat saja. Dia salat 2 rakaat saja. Tetapi saya nak tambah, ada lagi satu pandangan yang disebut oleh para ulama kita, iaitu cara pelaksanaan salat ba'diyah Jumaat ni adalah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah. Ini pandangan yang disebutkan oleh para ulama kita juga. Maknanya ba'diyah Jumaat ni, selepas kita selesai solat Jumaat, kita buat 2 rakaat di masjid ba'diyah, dan kemudian kita sampai ke rumah pun kita solat ba'diyah 2 rakaat juga gitu. Ya. Yeah. Kita sampai ke masjid, ketika itu azan berkumandang. Dalam situasi tersebut, saya punya pendapat, kita kekal berdiri dulu. Kita tak terus duduk. Dan kita tidak terus solat. Sebaliknya kita jawab azan juga, untuk mendapat fadilat jawab azan. Bila kita dengar azan, kita dituntut untuk menjawab azan. Dan isu ini ulama khilaf tuntutan tu, sebahagian ulama kata wajib menjawab azan. Memang ada sebahagian besar ulama kata menjawab azan ni wajib. Manakala pendapat yang kedua kata jawab azan sunat. Jawab azan sunat. Cuma kita nak gabungkan. Kalau kita boleh dapat dua, kenapa kita nak pilih satu je? Jadi macam contoh, kita jawab azan berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muazzin." Apabila kamu mendengar azan, ucaplah kamu sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Jawab azan. Dan besar fadilat jawab azan. Nabi kata, siapa yang melakukannya, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia layak mendapat syafa'atku pada hari kiamat kelak. Jadi kita jawab azan, kita baca doa selepas azan, kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas azan, lalu kita pun dirikan solat tahiyatul masjid, dirikan solat tahiyatul masjid. Dua-dua kita dapat. Nah, begitu. Cuma berlaku perbahasan para ulama tentang isu ni. Macam ketika kita datang ke masjid dan kita nak ambil wuduk sebagai contoh. Jadi mana satu nak buat? Nak ambil wuduk ke nak jawab azan? Jadi ni yang kita katakan, bahawasanya kalau kita jawab azan dan seterusnya kita ambil wuduk, itu lebih utamalah. Dua-dua kita dapat. Tapi di sebahagian ulama kata, boleh sahaja kita ambil wuduk dan kita jawab azan. Maksudnya sambil ambil wuduk tu basuh muka, jawablah azan, apa masalah dia? Yang tu ulama kata, boleh tak kita bercakap ketika kita sedang beribadat? Iaitu wuduk adalah ibadat. Tapi ada tak larangan bercakap ketika wuduk sebagaimana larangan bercakap ketika solat? Tak ada. Jadi sebenarnya kalau kita basuh muka, azan berkumandang, kita pun jawab ketika azan. Tak ada masalah sebenarnya. Dan para ulama dia kaitkan isu tu dengan bila kita tawaf. Saya kata ketika tawaf, boleh cakap tak ketika tawaf? Jadi kalau ketika tawaf boleh bercakap, ambil wuduk pun lebih kurang lah. Apa salahnya kalau kita jawab azan ketika? Kita boleh buat begitu. Tapi kalau ada orang tu dia memilih, contohnya dia nak jawab azan dahulu, kemudian dia ambil wuduk, pun tak ada masalah juga. Jadi tidak ada masalah hadirin sidang jemaah.
Yang masalahnya kalau mungkin dia meninggalkan jawab azan sedangkan itu dituntut, dan dia dapat pahala. Kalau dia kata wajib pun dapat pahala, kalau dia kata sunat pun dia dapat pahala. Begitu. Jadi berbalik kepada isu kita ini, kata penulis kitab, Qultu Ibn Al-Qayyim, wa ala hadza tadullul ahadith. Dan inilah pendapat yang disebut oleh hadis-hadis. Dan inilah pendapat yang disebut oleh hadis-hadis. Okey, baik. Jadi kita akan memasuki fasal yang baharu pula, iaitu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil aidain. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan dua hari raya, dua hari raya. Saya rasa saya masuk sedikit sahaja kerana kita dah agak lewat, tapi sebenarnya sebab saya yang datang lambat. Jadi kita masuk sedikit sahaja hadirin sidang, mungkin kurang 5 minit. Saya start tadi dalam 9.50 dan saya nak habis dalam 10.50 jugalah. Begitu. Sebenarnya nak habis sekarang pun boleh, tapi rasa kesian pula. Tapi tak apa, saya sambung sedikit sebab saya nak bagi pengenalan sedikit sebelum kita sambung lagi banyak pada kuliah akan datang. Disebut di sini, kana sallallahu alaihi wasallam yusallil aidain fil musalla. Nabi ni salat dua hari raya di musalla. Yang ni saya sebutkan tadi perkataan musalla. Tapi orang kita di musalla ni dia faham musalla asrama dia, musalla musalla surau apa, musalla ofis dia, itu musalla lain. Itu betul pun boleh jadi musalla juga, mana tempat solat dalam sudut bahasa sajalah, tempat solat. Tapi macam yang saya kata, musalla di sini merujuk kepada musalla tanah lapang, mana kawasan tanah lapang gitu. Wa huwa al-musalla allazi ala babil madinati syarqi, iaitu musalla yang terletak di pintu masuk Madinah ni sebelah syarq, sebelah timur. Pintu masuk Madinah ni sebelah syarqi, syarqi ni timur, gharbi barat. Yang mana diletakkan di situ adalah barangan-barangan jemaah haji ketika mereka nak mengerja haji. Walam yusalli al-aida bi masjidihi illa marratan wahidatan asabahum matar. Dan Nabi tidak pernah sekali pun mendirikan solat hari raya di masjid Nabi SAW kecuali sekali saja. Maknanya Nabi tak pernah solat raya dalam masjid Nabawi kecuali sekali sahaja, itu pun disebabkan asabahum matar. Ketika hari itu raya tu hujan lebat. Fasalla bihimul aida fil masjid in sabatal hadis. Maka Nabi pun salatlah raya di masjid pada ketika itu. Tapi tengok Ibn Al-Qayyim, dia kata apa? In sabatal hadis. Sekiranya hadis itu sahih lah. Cuma Ibn Al-Qayyim nak bagi tahu ada riwayat yang menyebut Nabi pernah salat hari raya di masjid disebabkan sekali sahaja, disebabkan itu pun disebabkan hujan. Bila hujan Nabi salat dalam masjid lah. Wa huwa fi sunani Abu fi sunani Abi Daud wa bin Majah. Dan hadis tersebut berada dalam kitab Abu Daud, iaitu Sunan Abi Daud dan Sunan Ibn Majah. Wa hadiyuhu, dan petunjuk Nabi, kana fa'alaha fil musalla daiman. Petunjuk Nabi dalam solat raya, baginda melakukannya di tanah lapang secara daim. Secara daiman ni berterusan. Ini kalau di negara kita ni, kita boleh tengok di Perlis. Di Perlis tu dibuat di tanah, di tanah lapang. Kalau di negara-negara Arab memang banyak. Masa saya belajar di Jordan, dia tidak pelik hadirin, walaupun Jordan bermazhab Syafi'i dari sudut ibadat. Tetapi memang ramai orang pergi stadium semayang. Tak ada pula orang kata itu sesat. Alhamdulillah lah kat Jordan, alhamdulillah. Jadi ramai yang pergi di tanah, walaupun yalah dari sudut memang ada yang solat raya di masjid, memang ada juga. Cuma di sana pun perbuatan solat raya di tanah lapang ni bukan benda yang luar biasa, dan benda yang tidak pelik hadirin dan hadirat. Jadi sepatutnya kita pun sama juga. Kita ambil langkah yang samalah dari satu sudut. Kalau ada orang kita ni semayang raya dekat masjid, terpulang. Tapi kalau ada pihak berkuasa, dia nak sediakan tanah lapang, nak menyatu padukan orang Islam dalam dalam satu-satu kawasan, ini tidak ada masalah. Kalau macam kita kata kan, kalau solat Jumaat ni dia menghimpunkan karyah, jemaah karyah tu, maka solat hari raya dia menghimpunkan jemaah negeri sebenarnya. Solat raya menghimpunkan jemaah negeri.
Manakala wukuf di Arafah menghimpunkan jemaah dunia. Menghimpunkan jemaah dunia. Jadi setiap tempat ni dia ada perhimpunan-perhimpunan dia yang tersendiri. Jadi solat Jumaat, solat air raya dia ada dia punya orang kata hikmah yang di sebaliknya pelaksanaan tu kenapa kita lakukan di tanah lapang. Tambahan pula zaman Nabi kan Nabi arahkan kanak-kanak pergi ke tanah lapang dan orang-orang wanita-wanita haid pergi. Dan wanita haid mana boleh masuk masjid? Jadi tanah lapang boleh. Jadi semua orang berkumpul berhimpun. Jadi tidak ada pengecualian. Tu yang akan jadi nampak orang kata izzah Islam ni bila ramai orang berkumpul kata apa benda pula ni ramai-ramai ni takut kita lah macam tu. Rupanya orang Islam berkumpul dan berhimpun. Jadi ni bila sebab kita ni duk sini sikit, situ sikit, sini sikit, situ sikit. Orang kita ni banyak di kadang di pecah-pecah-pecah-pecah situ. Jadi atas faktor tu kadang kita tak kenal sesama kita, kita tak kuat, kita tak kukuh hadirin dan hadirat. Dan yang terakhir وَكَانَ يَلْبِسُ لِلْخُرُوجِ إِلَيْهَا إِلَيْهِمَا أَجْمَلَ ثِيَابِ Nabi SAW memakai pakaian yang terbaik. Ini dia kata ajmal, pakaian yang paling cantik. Pakaian yang cantik bukan pakaian yang baharu. Setiap kali raya nak beli baju, jenuh juga. Jadi biar pakai yang cantik. Maknanya baju kita banyak lagi yang cantik. Itu yang tuan-tuan tengok jubah saya, saya pakai jubah ni je. Ini cantik. Itu je saya pakai. Orang kata ustaz fahami nasib pakai baju sama ya. Tak terpulang lah itu yang cantik. Bukannya wajib bagi saya nak pakai baju baru tiap-tiap minggu ke tiap-tiap hari ke tidak. Jadi baju elok lagi pakailah hadirin dah hadirat. Jadi dikata di sini fakana lahu hullah yalbasuha lil aidaini wal jumaah. Nabi ada apa nama jubah yang Nabi pakai untuk solat dua hari raya dan solat Jumaat. Dan kadang-kadang Nabi pakai dua helai baju yang berwarna hijau. Kadang Nabi pakai pakaian selendang yang berwarna merah. Begitu. Jadi ini kita katakan antara pakaian Nabi. Poinnya adalah, nak ringkas cerita adalah pakai pakaian yang terbaik, yang cantik, yang bersih ketika kita hadir ke masjid pada solat hari raya. Ataupun ketika kita menghadir kepada pelaksanaan solat hari raya. Jadi memadai secara itu perbahasan kita pada malam ni hadirin dan hadirat. Saya tahu ramai yang nak balik jauh lagi. Kita kena raikan juga. Saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa dalam penyampaian. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.